Halo teman-teman, selamat datang lagi di Mainan Ogelan. Kali ini saya akan mereview sebuah set minifigur bertemakan tim medis ya. Jadi ini terdiri dari dokter, perawat, pasien, dan lain-lain. Nah, jadi ini harganya cukup murah ya teman-teman, cuman sekitar 40 ribuan. Dan kalau kalian mau beli, linknya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Nah, jadi ini berisi 4 minifigur seperti ini teman-teman. Ada 2 plastik, isi 2 dan isi 2. Dan langsung aja ya, akan kita buka dan kita lihat. Oke teman-teman, seperti ini ya. Nah, jadi langsung aja ya, akan saya rakit satu persatu. Oke teman-teman, jadi ini dia 4 minifigur tim medis yang telah saya rakit. Tadinya sih pingin saya ini ya, tunjukkan timelapse-nya, tapi karena masangnya agak keras dan susah, jadi saya putuskan langsung aja kita akan lihat reviewnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini penampakan dari keempatnya dan kita akan coba untuk review satu persatu, atau mungkin biar lebih gampang per dua-dua ya. Kita akan mulai dari yang cowok-cowok terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia dua set. Yang pertama yaitu cowok-cowok. Nah, yang kiri ini adalah dokter, sedangkan yang kanan adalah pasien. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dominasi torsonya warna putih, kakinya ada yang biru muda, ada yang putih juga. Dan di print hanya pada bagian depan ya, belakangnya polos teman-teman. Nah, di print depan seperti ini, baju dokter. Lalu ini kayak baju pasien atau lebih mirip piyama ya sepertinya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Dan yang unik juga yang saya suka ini dokternya ya teman-teman. Nah, yang dokter itu menggunakan masker ya. Nah, jadi itu menurut saya sebuah detail yang keren dan unik teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya adalah dua minifigur cewek. Nah, yang kiri ini kayak dokter, baju dokter biasa, sedangkan yang kanan ini baju operasi ya. Jadi mungkin aja perawat atau mungkin juga dokter teman-teman. Nah, untuk yang baju operasi ini dominasi warna hijau dan di print pada bagian depan seperti ini ya teman-teman. Sedangkan untuk baju putih dokternya di print juga sama pada bagian depan, sedangkan belakangnya polos. Berikutnya kita lihat detail dari wajahnya, ini cukup keren ya teman-teman. Yang tim operasi, topinya seperti topi operasi dan juga mengenakan masker seperti ini. Sedangkan untuk dokter, berambut pendek dan juga memakai kacamata, ini cukup standar ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Berikutnya akan saya tampilkan beberapa foto yang telah saya ambil dengan minifigur-minifigur ini. Check it out. Dunia telah Oke teman-teman, jadi sekian untuk review minifigur tim medis kali ini. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau kalian ingin beli, bisa klik link di deskripsi. Dan sekian untuk review kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah! Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk support channel Mainan Ogel dengan cara like, subscribe, dan share. Dan sekarang kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara memberikan donasi mulai dari Rp1.000 aja loh. Caranya lewat Traktir yang linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Tapi kalau belum bisa, tidak apa-apa kok. Cukup bagikan video ini ke teman-teman kalian, sudah sangat berarti buat kami. Terima kasih dan salam ogel.